Mungkin tajuk video ini akan mengundang perbalahan, tapi jom kita selidik dahulu. Saya perasan yang bila saya scroll menerusi saya punya newsfeed social media, saya tak pernah lagi nampak post yang biasalah post kalau orang nak flex dia guna telefon apa, mesti dia post depan cermin kan. Biasanya saya nampak gambar yang ni, yang macam ni, macam ni, macam ni, kemudian macam ni. Saya jarang lagi, bukan jarang, tak pernah. Saya tak pernah lagi nampak gambar yang macam ni. Kenapa orang tak suka guna Samsung Galaxy S22 Ultra eh? Ringkas tentang telefon ini, Samsung Galaxy S22 Ultra adalah telefon yang paling gah dalam siri dia. Dia hadir dalam semua komponen-komponen yang paling berkuasa boleh anda temukan dalam industri setakat ni. Untuk pasaran Malaysia, kita dapat telefon yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 lah, iaitu SoC 4nm. Kemudian paparan dia, Quad HD 120Hz, ketinggian kecerahan dia 1750 nits, HDR10+, RAM sehingga 12GB, storan sehingga 512GB. Kemudian bahagian kamera, quad kamera belakang dengan kamera utama 108MP, kamera selfie 40MP, dan yang terakhir, bateri dia 5000mAh dengan sokongan S Pen. Memang tak boleh disangka lagi yang telefon ini memang adalah pewaris kepada siri Galaxy Note. Dengan ketiadaan siri Galaxy Note, bolehlah Samsung menumpukan pada dua kitaran pelancaran untuk setahun, iaitu dua unpack. Unpack yang pertama adalah Samsung Galaxy S yang mereka punya telefon mainstream, dan yang kedua adalah unpack untuk siri Galaxy Z Fold dengan Z Flip, iaitu gadget untuk lifestyle. Siri Samsung Galaxy S22 dilancarkan pada awal bulan Februari tahun 2022 dan tempahan awalnya telah dihantar kepada penempah pada 4 Mac tahun 2022. 3 minggu untuk lakukan tempahan awal adalah satu tempoh yang agak panjang pada saya untuk sebuah telefon flagship. Sebagai perbandingan, siri Galaxy S21 tahun 2021 cuma mengambil masa sekitar 2 minggu sahaja untuk tempahan awal. Mungkin terdapat banyak faktor menyumbang kepada situasi ini. Contohnya, kesan pandemik yang berlanda seluruh dunia. Ia menyebabkan ekonomi menjadi lembap dan seterusnya menyebabkan orang ramai ambil masa yang lebih panjang untuk mengambil keputusan. Menetaknya, harga Galaxy S22 ni bukannya murah, terutamanya S22 Ultra. Yang paling murah pun boleh anda dapatkan adalah RM5,099 yang ada RAM 8GB, storan 128GB. Kalau anda nak pergi yang varian yang paling tinggi, 12GB RAM dengan storan 512GB, harganya adalah RM5,899. Dengan harga yang menjangkau separuh daripada dana maksimum pengeluaran khas KWSP, anda tetap tak dapat satu pakej yang lengkap. Walaupun telefon ini menyokong sistem pengecasan pantas 45W, kalau anda nak menikmati kelajuan pengecasan itu, anda kena beli blok secara berasingan. Harganya RM199. Jangan ceritalah tentang screen protector ataupun casing. Memang tak ada dalam kotak. Semuanya anda kena beli asing. Tengok sajalah kotak Galaxy S22 Ultra ni. Kecil nak mampus. Sama macam pesaing dia, iaitu yang Apple. Masalah yang paling besar tentang telefon ni adalah dia punya physicality. Seperti yang anda tahu, siri Galaxy Note adalah pelopor kepada telefon berpaparan besar, iaitu perkara yang digahkan oleh Samsung sehingga hari ini. Generasi demi generasi, telefon Galaxy Note menjadi semakin besar. Ahli terakhir Note adalah Galaxy Note 20 Ultra dan paparannya sebesar 6.9 inci. Kalau zaman sebelum Note ada, telefon ni mestilah dikelaskan dalam kategori phablet. Memanglah di atas helaian spesifikasi, Galaxy S22 Ultra dia punya paparannya lebih kecil, tapi cuma 0.1 inci saja. Itu pun kita masih belum ambil kira dia punya berat. Beratnya 229 gram, hampir suku kilo dalam poket anda. Hasilnya, saya boleh rasakan yang demografik orang yang akan beli S22 Ultra ni sangat kecil. Mari saya jelaskan. Contohnya saya menunggang motosikal untuk ke tempat kerja dan ada kalanya saya perlu untuk masukkan telefon dalam poket seluar saya. Okey, salah satu masalah tentang S22 Ultra ni kan, dia punya saiz dia lah kalau anda nak letak dalam poket. So, mari sini. Tengok ni saya punya jeans kan. Nampak macam muat kan, tapi bila nak bawa motor, anda angkat kaki, dia akan letak pressure dekat anda punya pinggang. So, masalah dia punya bucu ni sangat tajam tau. Kalau bawa motor dalam masa yang panjang, dia jadi kurang selesa lah. Kalau ada sesetengah telefon, dia punya bucu dia bulat macam tu kan. Itu lebih
selesa lah. Bukan nak kata sangat selesa, tapi lebih selesa daripada S22 Ultra ni. Kita cuba keluarkan, nampak besar. Itu kalau hari yang saya tak bawa beg. Kalau ada bawa beg, bolehlah letak dalam beg. Kalau tak ada beg, macam mana? Ha, kan susah. Saya bayangkan yang telefon ini akan banyak digunakan oleh golongan-golongan CEO lah ataupun golongan eksekutif yang kebanyakan masanya dihabiskan dalam pejabat, dalam ruangan berhawa dingin, lepas tu tugasnya hanya fikir macam mana untuk jana duit saja. Kemudian saya juga bayangkan orang yang gunakan S22 Ultra ni sebagai orang yang selalu berpakaian formal, lepas tu baju lengan panjang, baju dia bergosok, lepas tu yang bawa briefcase lah. Yelah, nak letakkan telefon yang besar ni. Kesemua ini boleh saya ringkaskan dalam satu perkataan, iaitu practicality. Walaupun sesuatu telefon itu maha canggih, ia tetap perlu cemerlang dalam segala situasi. Telefon bukan saja bersama kita sewaktu kita dekat pejabat, ia juga berada bersama kita waktu kita berada dekat luar ataupun waktu kita pergi shopping kat luar sana. Senang cerita, ia berada dengan kita pada setiap masa. Walau apapun, saya akui yang Galaxy S22 Ultra ni adalah telefon yang berada dalam kategori Ultra Premium. Ia melambangkan keupayaan Samsung untuk menghasilkan telefon pada kualiti yang paling tinggi. Cumanya saya rasakan yang seseorang individu itu, sekiranya ia perlukan sebuah telefon yang super canggih dengan spesifikasi paling tinggi, ia tiada pilihan selain daripada S22 Ultra. Kalau ia melihat pada S22 Plus pun, ia seperti dihukum. Mana taknya, bukan setakat skrin saja lebih kecil, bateri lebih kecil. Yang paling penting, kamera pun kurang prestasinya berbanding S22 Ultra. Sepatutnya saya rasakan yang S22 Plus kena ada apa yang S22 Ultra ada, kecuali pada bahagian S Pen. Dan sebab itu jugalah saya rasa yang ramai orang tak suka untuk gunakan Galaxy S22 Ultra. Apa pendapat anda tentang hujah saya ini? Adakah anda bersetuju ataupun tidak? Kalau anda bersetuju, anda turunkan sokongan anda dalam ruangan komen. Kalau tak setuju, turunkan juga anda punya komen kat bawah. Kenapa anda tak bersetuju dengan saya? Baiklah, sekian sajalah untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada Suara Cerita BM. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter, dekat TikTok pun ada. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.